si Brim. 99 cm ya, lumayan lah untuk malam ini ya. Sudah jam 11 malam, kita pulang aja. Mana Andy? Iwit. Oke, kita setor ikan-ikannya. Atau! Anjir. Dimakan anjir, anjir. Aduh. Inilah penderitaan kalau nge-record malam-malam nih, bawaannya ngantuk, lemes, suka salah-salah. Susah-susah mancing yang gede. Sekali pencet, kemakan. Oh, giliran ini nggak bisa ditaruh ya. Ya udahlah. Oke. Halo semua, kembali lagi di Story of Season Friends of Mineral Town bersama gue di sini, Jonochi. Dan kali ini kita berada di hari tanggal 14 musim salju ya. Dan ini adalah hari Festival Valentine's Day. Dan ya ini baru pertama kalinya sih kita mau, gue mau merasakan Valentine gitu kan, walaupun di apa? Di game ini tadi ada film Gundam loh, kita tonton dulu, kayaknya ada ceritanya, lumayan seru nih. Episode 14, the final battle, it's I am in front of the... cepet banget teksnya, ya udah nggak usah dibaca sekalian lah. Coba kita lihat apakah eventnya dimulai. Wah, ada popuri datang. Kita tunggu di sini ya. Dia mau ngapain dia? Ya udah ngomong. Nggak mau dia ngomong duluan, harus kita yang ngebuka omongan ya. Thank you for being such a wonderful person, Pete. Oke, terima kasih katanya udah menjadi orang yang wonderful. Happy Valentine's Day, selamat Valentine katanya. Waduh. Hah? I hope you like them. Aku harap kau menyukainya. Terus kok dia diem aja? Apa kita kasih coklat juga? Oh enggak. Apa nih? Harus dimakan apa-apa nih? Coba kita lihat dulu. Coklat can be eaten as is or used to. Bisa jadi sama kayak ini kayaknya. Dua juga. Iya, dua juga. Tapi ini, oh ini ada lambang ininya ya, kotaknya. Dan terus kok dia diem aja? Sudah loh. Dadah Popuri, thank you very much. Ternyata kita adalah Valentine-nya Popuri ya. Oke, sambil nikat-nikat ini. Mana lagi? Oke, ternyata kayaknya 2 jam sekali ada yang datang satu-satu ya. Dan kali ini yang datang adalah Ran. Kebetulan Ran ini heart-nya udah hijau juga sih. Halo Ran, good morning. You are always so nice to me, so I thought I should give you a present here. Happy Valentine's Day. Kamu selalu baik sama aku, jadi aku kira aku harus memberikan hadiah. Dan nah ini katanya, Happy Valentine's Day. Hihi. Woohoo. Ini gak bisa digabung kan nih? Makan slot loh. Gak bisa digabung ya. Oke, kita coba lagi. Boy, this is making me sick all hot. Jadi dia malu gitu kan. Pipinya merasa anget katanya. Panas. Ya udah sana, gantian yang lain juga. Oke, sembari nunggu yang lain kayaknya kita beberes dulu. By the way, ini madu-madunya ini jarang dipungutin ya. Jeruknya juga. Gue merasa jeruk di sini tuh kayak nggak ada gunanya loh, nggak bisa untuk masak. Bisa kali ya, cuman belum kebuka aja mungkin ininya. Apa? Resepnya. Kalian kita nyapa-nyapa dikit. Halo, too shy. You are looking happy. Halo, too cool. You are looking so cool. Halo, Ciki.
Ciki gopean. Ciki 500-an hadiah 50.000 ya. Hey there, Flav, you're looking happy ya, Flav. Kayaknya Flav ini bakal kita jual nih kayaknya. Udah menuh-menuhin slot. Karena dia maksimum love-nya cuma 6 juga sih. Jadi nggak bisa dikembangin. Tapi dia tuh udah juara loh. Mungkin nanti ini dia bisa dibeli sama yang suka taruhan gitu. Sabung ayam kan. Kita keluarin salju-salju. Oke, selanjutnya ada si Ellie ya. Ini kayaknya semuanya udah memang memiliki rasa sama kita nih. Jadi semuanya ngasih kado. Yang ngasih coklat. You are always so kind and helpful, Pete. So here, happy Valentine's. Kamu selalu baik dan suka membantu, katanya. Dan inilah, terimalah kado Valentine-nya. Hihi, udah tiga. I hope you like them. Iya, aku suka. Aku suka temakan. Dimakan sama kotak-kotaknya. Sama kado-kadonya. Semalam habis makan ikan raksasa satu, si Pete. Nggak bagi-bagi, itu bisa untuk satu keluarga itu. Oke, sambil menunggu si yang lainnya datang, kita menyapa-nyapa dulu nih. Halo Dudu, halo Nescafe. Kapan sih mereka ini gedenya? Halo Starbucks. Si Vanilla akan melahirkan 3 hari lagi ya ternyata ya, bentar lagi. Wah, kemarin aku lupa ini menyewa kurcaci yang lain. Yang lain ini udah pada mau habis. Wah, keren. Ini girlfriend kita nih. Girlfriendnya si Pete nih datang nih. Oke. Okay. Here lagi. Here, these are for you. What you do know today as Valentine's Day, right? Thanks for being awesome, katanya. Ini. Ini untuk kamu, katanya. Apa? Kamu gak tahu kalau hari ini adalah hari Valentine? Right. Thanks for being awesome. Terima kasih telah menjadi hebat, menakjubkan gitu kan. Awesome. I got a ring. Hah? Cincin? Hah? You better like them. Apa tadi? Katanya dapat cincin. Gak ada. Gak ada cuy. Oh, itu dia tuh. Di bawah lambak, di bawah power berry birunya ada cincin ya. Mungkin itu tanda ini. Ini dia yang ngelamar kita apa gimana sih? Dia ngasih kita cincin loh, berarti dia ngelamar kita lah. Kita sembari nunggu yang lain kayaknya kita mancing-mancing dulu ya. Kita memancing. Siapa tahu dapat raja ikan. 2, 3. Hiu. Gua belum pernah dapat raja ikan sih, cuman dapat ikan gede-gede aja di laut. Di laut tuh lebih cepat dapat ininya, lebih mudah dapat apa? Dapat ikan besarnya. Dibanding tempat lain susah dapat ikan besar. Kayaknya memang mungkin kan kalau di laut ikan besarnya lebih banyak ya. Jadi lebih mudah dipancingnya. Sedangkan di tempat yang lain ya apalagi kolam itu susah lah. Kalau ada ikan gede langsung kelihatan, langsung bisa ditangkap. Wah, ada Mary. Enggak ini, enggak tahan banget ini kepang duanya nih, rambut kepang dua. Here you go. It's Valentine's Day. Valentine's Day. So, I got a gift for you. Aku punya hadiah untukmu. Dan hadiahnya coklat saja. I do hope that you enjoy them. Oke. Okay. Mana sih ini ya? Si Andy. Mana Andy? Andy? Andy. Wah, ini dia. Kita mau ngasih hadiah ke Goddess Harvest dulu. Wah, ada cutscene ternyata. Ada Karen di sana. Kenapa dia habis dari rumah kita langsung jegat kita di sini? Dan dia kebingungan ya. Kenapa dia? Kita juga bingung akhirnya karena dia bingung. Kita ngeliatnya juga bingung. Nah, muter-muter pusing jatuh nanti. Not dice. I guess I'll just have to go deeper in the woods for you know what.
nggak ada katanya, nggak ada apa-apa. Mungkin aku tinggal masuk ke dalam hutan aja untuk, ya kamu tahu lah katanya kan. You know what? Dan coba kita kuntilin ya, kita intilin ya, kita ikutin. Wow, ternyata ada kelinci liar, ini harus kita tangkap ini. Lumayan ini gratis kan. Oh my gosh, Dale, you are so cute. Was a little rabbit, huh? Are you hungry? Ya ampun, kamu lucu banget katanya kan. Siapa ini kelinci yang kelinci apa? Siapa ini kelinci kecil yang lucu? Apakah kamu lapar? Ngomongnya sampai berlibet-libet. Hey, I guess you all want some yummy snack. There is a good boy. Oh, you're so precious. Hehe, katanya. Aku mungkin kalian pengen snack kecil yang enak, katanya. Nih, cobain. Anak yang baik. Oh, you're precious, katanya. Kalian sangat precious gitu, berharga kan? Why do I feel like someone's watching me? Kenapa aku merasa kayak ada yang ngeliatin, merhatiin gitu kan? Kayak kalau kita malam-malam tuh lewat tempat yang gelap, berasa di belakang kita ada yang ngeliatin gitu kan? Mungkin itu yang dirasain Skyren sekarang ini. Wah, Pete, no way. How long have you been there? Ya ampun, Pete, nggak mungkin katanya. Seberapa lama kamu berada di sana? Boy, what a coincidence, right? I was out for a walk, you too, I assume. Boy, katanya. Kebetulan banget, ya nggak? Aku lagi jalan-jalan. Kamu juga ya? It's so nice in the woods that I just kinda wander this way and just so happen to find all this rabbit. Di dalam hutan tuh enak banget, mungkin sejuk maksudnya kan. Terus dia wandering gitu kan, jalan-jalan dan nyampe di sini. Terus tiba-tiba ketemu kelinci-kelinci yang lucu ini. Dia pun SPT. Kita pun titik-titik. Take a deep breath, you say, yeah. Have a point that sounded lame even to me. Jadi si Karen tuh seolah-olah ngebohongin dirinya sendiri ya. Padahal dia tuh kesini untuk memang ngeliat rabbit ini, ngeliat kelinci-kelinci ini, bukan secara nggak sengaja ngeliat kelinci. Still, I'm glad it was you who found me, but if you was mortified already, I imagine if it had been someone else. Tetap aja katanya, untung kamu yang menemukan aku, kalau orang lain mungkin aku akan kacau banget katanya. Jadi dia tuh menutupi image dia, dia nggak mau ketahuan apa lucu-lucuan sama kelinci. Phew, the breeze feels really nice. Thanks, I'm calmer now. Udaranya terasa enak banget dan terima kasih. Sekarang aku merasa lebih nyaman, lebih tenang. Ada motor lewat ya. Sorry banget kalau kedengaran suara motor. You are curious aren't you? I can tell from the look from your face. Promise you won't laugh. Kamu pasti penasaran kan? Aku bisa lihat di wajah kamu. Janji kamu jangan ketawa. Most people in town think of me as the frank, down-to-earth type, right? Heck, they aren't wrong either. Kebanyakan orang-orang di kampung ngeliat aku tuh ya frank gitu kan, terus biasa aja. Ya mereka nggak salah katanya. I mean, I'm not a bubbly and super girly girl like Popuri. Maksudku aku nggak kayak apa sih? Manja-manja kayak Popuri gitu kan, girly-girly gitu. And well, I like it that way. I want people to think me as a mature and reliable older sister of sort. Jadi dia pengen orang-orang menilai dia sebagai cewek yang dewasa dan dikira older sister gitu ya, kakak perempuan gitu. But when I see little animals, they are just so cute, fuzzy, that I can't help but want to give them all snuggles. Tapi ketika aku ngelihat hewan-hewan kecil, mereka tuh sangat lucu, dia nggak bisa menahan diri untuk melukin mereka, terus ngajak main gitu. Having anyone else see me acting like that, how never leave it down.
pokoknya gitulah. You are too self-conscious. Cute Karen is a good she can hang. Kamu terlalu apa ya, terlalu jaim gitu mungkin. Cute si Karen is a good she can hang. Karen yang imut, yang lucu itu nggak apa-apa. Aku bisa menerimanya katanya. You aren't disappointed. I have totally ruined my image. Apa kamu nggak sama sekali nggak kecewa? Imageku nggak rusak di mata. Cute Karen, huh? I'm glad you see it just a part of me, pete. Karen yang imut ya. Aku senang kamu menilai itu bagian dari diriku katanya. I panicked a little when you saw me, but if anyone to catch me red-handed, I'm glad it was you. Aku agak panik pas kamu ngelihat tadi katanya, dan ya aku nggak masalah karena kamu yang nemuin ya. Oh wait, I know if I go to your farm, there are of cute animals. A lot of cute animals I can cuddle and snuggle. Tunggu dulu katanya. Aku tahu kalau aku pergi ke perkebunan kamu, di sana banyak hewan-hewan kecil yang lucu, mungkin aku bisa main-main gitu kan. And if I'm inside the barn, anybody who comes to the farm won't even know I'm there. Holy moly. I'm genius. Dan ketika kalau aku di dalam di dalam kandang gitu. Kalau ada yang datang, mereka nggak bisa ngelihat kalau aku ada di sana. Wah, aku jenius banget katanya. Boleh, Karen. You don't mind? Excellent. Thanks so much, Pete. And I promise I won't get in the way of your work. Ah, kamu nggak, maksudnya nggak masalah gitu kan? Bagus katanya. Terima kasih banyak. Aku janji aku nggak akan ngeganggu kerjaan kamu katanya. Jadi walaupun dia nanti main, dan dia nggak akan ngeganggu kerjaan kita. Anyway, it's probably time to head back. Man, if I pass by your farm on the way. Dia ingin pulang, dan di jalan pulang dia pengen lewat perkebunan kita ya. Yeay. Pulang bareng. Ternyata lucu juga ya. Dan ini ada si here you go to this Valentine. Pas banget ada Jennifer di depan muka kita. Thank the ya, pokoknya begitulah. Dapat lagi. Oi. Okay, Jack. Tinggal ambil aja. Whether you like it or not, that is up to you. Mau kamu suka atau enggak, ya itu terserah kamu katanya. 1 2 3 4. Satu kita makan dan satu dapat cincin ya, dan kayaknya sudah semua nih. Sudah lengkap lah ya. Tadi dapat mancing, dapat ikan medium, satu lumayan lah. By the way, tadi kita sampai lupa mau ngasih hadiah ke Goddess Harvest. Okay. Kita kasih telur aja kayaknya. Sering banget salah pencet, makan-makan terus ya. Tapi mending lah ya, di sini salah pencetnya cuma dimakan. Kalau di BTN tuh Back to Nature, salah pencetnya dibuang, sorry, dilempar ke tanah. Well, if it isn't pete, how lucky of you to come see me again. Thank you so much for wonderful offering. Oh my, I'm rather fond of this. How wonderful of you. Bye-bye. Kamu gak ngasih coklat? Wah. Gak ngasih coklat dia. Okay, sepertinya kita tidur aja. Kita lihat di sini besok adalah hari ulang tahunnya si Duke. Tapi kita cek dulu weather-nya. Oh, besok cerah ya. Jadi si Van mampir nanti. Kita lihat dia jual apa. Sebenarnya udah tahu sih. Hore, tanggal 15 Saturday. Saatnya kita beli pet baru ya. Waduh, ini terlalu banyak ini kuenya. Coklatnya. Oh my, Pete, welcome. Ternyata kita sudah ditungguin ya. Halo, Pete. Kita hangoutnya bareng ibu-ibu belajar masak. Well, now that all my students are here, let us... Yes, Mrs. Anna, please start. No, pay attention, class. Sekarang perhatikan. Let's see, how about I teach you how to make... Apa lagi? Dia mau ngajarin apa tapi tulisannya ketutup. Everybody loves cookies, from the youngest
The ingredients you need are an egg, wet flour, butter, you will also need a rolling pin, oven, and seasoning. Bahan yang kamu butuhkan adalah telur, tepung, rolling pin, oven, dan seasoning ya, perasa. Not too difficult, right? Now you'll have just the recipe for your sweetheart on a special day. Gak seberapa susah kan katanya? Oh, langsung jadi ya. Langsung jadi, langsung dapat. Yes, I learned this recipe for cookies. Thank you very much, Mrs. Anna. You're very welcome. Well then, kayaknya ini kita agak main-main belajar gitu, main sekolahan gitu ya, untuk acting. I'll see you at the next listen. Ketemu lagi di listen selanjutnya, udah jam 1. Langsung keluar dia. Lah, ini kenapa si Carter di sini? Nyangkut deh. Pak. Hello, Pak Tegu. Either in such a blessing. Ya. Yeah. Kamu kenapa di situ? Nah, ini dia fun-nya. Halo, welcome. Welcome. Kayak di apa? Kayak ininya Resident Evil ya. Wuh. Lucu banget. Ini capybara, ini white capybara, a large rodent with short white fur. Brown fur, white fur, beda warnanya aja, tapi yang warna putih lucu sih. Call I ask you to come again once you become a little, ternyata nggak bisa. Kita beli ini aja lah. 63. Oke. Wow, penuh ya tas kita. Ternyata ini tas kita jadi penuh sama sampah karena sering mancing. Dibuang-buangin dulu ini. Nah, ini. Tadi ini barusan dapat di sungai dekat di sungai perkebunan kita sendiri, dapat large fish lumayan. Aku suka mancing. I love it. How to get married loh. If you'd like to marry your special someone, first you must propose to them. To propose, first you must equip the blue feeder item and then hand it to them. They may say, mungkin mereka bilang enggak katanya kan. If you want to succeed, you have to view their event to raise their affection. You also need a big bed in your house. You can propose to both men and women, but be careful, you only get to marry one person, choose carefully. Kita bisa ngelamar cewek atau cowok, tapi kita harus ini ya, harus, oh ini dia ternyata, blue feather. Waduh. Oh my gosh, kita ini dulu. Coba, kamu gak ada ya. Karen. Wait. Ah, blue feather. Yeah, I know what it means. Just don't think I'm ready to make it. Wah, ternyata Karen belum siap ya. Teramat disayangkan. Padahal sudah kita kasih popcorn tadi. Rugi kita. Ya sudah. Tapi bulunya hilang nggak? Oh, nggak hilang ya. Halo, Likey. Kamu udah lama nggak dikasih kue ya? Ini kue buat kamu. Like, ayo guys, like guys. Dan ya mungkin sampai sini aja dulu ya episode kali ini. Yang kurang lebih kita sudah menerima banyak coklat dari cewek-cewek, dapat cincin dari Karen, terus udah lumayan tadi dapat apa? Dapat ikan gede-gede ya. Gila, ini gede banget ikannya.
terus sudah nge-treasure event terakhir dari apa? Event terakhir dari Karen itu event terakhirnya dia udah orange, abis itu tinggal kita kasih-kasih hadiah, kita kasih apa-apa, nanti heartnya jadi merah baru bisa kita lamar. Dan ya, gua Jiono cuma mengucapkan salam, thanks for watching and see you again next time in the next video, dan dadah, bye bye.